tambah ya katanya kan mau ada acara itu tahun ini tuh gimana kok mereka kira-kira untuk masuk ke kualifikasi Olimpiade? Ini aku nggak nanya kontrak PBSI loh, ini nanya minyak loh. Sekarang kan ini di Exit 19 kalau tidak salah ya, 19. Jadi mereka harus mulai merangkak lagi dari bawah ya. Dulu emang bagi kita sekarang sudah 19. Jadi mereka harus meningkatkan lagi performa, meningkatkan lagi acting point-nya. Apalagi mulai bulan Mei itu sudah mulai penghitungan Olimpiade ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai pada part ke di atas 32, karena kalau di atas 32 untuk pertandingan di level 500, 250 ya itu harus susah ya. Jadi untuk saat ini harus bisa mempertahankan lagi atau menaikkan lagi dari sini. Kalau feelingnya gimana kok? Mereka bangkit lagi di tahun ini, feelingnya gimana menurut? Mudah-mudahan sih bisa naik lagi, mudah-mudahan. Ya. Hah? Bisa main aja di mana?